Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama gue di Cucuk Burik ya. Jadi di video kali ini kita akan kembali membahas aplikasi atau game penghasil salodana ya teman-teman, penghasil uang ya. Nah, di video kali ini gue nemuin game baru lagi teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membahas game ini ya teman-teman, game baru. Nanti gue akan cantumin linknya di deskripsi video ini ya teman-teman. Mungkin kalian juga mau main teman-teman, nanti kalian bisa cek langsung di deskripsi ya teman-teman linknya. Nah, jadi langsung aja di sini kita akan bahas ya teman-teman. Kita akan bahas di cara mainnya dulu ya teman-teman. Caranya kita gampang banget ya teman-teman. Kita tinggal gabung-gabungkan si nomor-nomor dan bulatan ini yang sama ya teman-teman. Dan warna-warnanya yang sama, nah seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika muncul diamond seperti ini ya teman-teman ya, atau kita klik nah teman-teman tadi langsung muncul iklan ya teman-teman. Dan di sini gue mendapatkan diamond 4 ya. Dan si koin uangnya ini ya teman-teman. Ini 12 ya. Kemudian ini koin 4 ya. Kita klik dapatkan aja. Nah, di sini teman-teman ya, ini gua sudah mengumpulkan saldo-saldonya teman-teman ya, untuk koin. Jadi nanti kita bisa tarik koin dan diamond itu menjadi saldo dana ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Oke, langsung aja kita cek ya di ini dulu ya teman-teman, di diamond dulu. Nah, di sini itu penarikannya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada yang terkecilnya itu 15.000, 15 rupiah ya teman-teman. Ini memang kecil tapi ini masuk kok teman-teman ya. Kemudian yang 30.000 ya, ini yang terbesar ya. Di sini kita harus mengumpulkan 20.000 diamond katanya teman-teman. Ya, nah di sini nah. Di sini kita harus mengumpulkan banyak-banyak diamond untuk bisa narik nominal yang ada di sini ya teman-teman. Ya, jadi gue sudah coba juga ternyata memang masuk teman-teman ya. Nah, tapi meskipun kalian tidak ingin menargetkannya di sini ya teman-teman, kalau misalnya kalian sudah mempunyai berapapun, kalian bisa langsung memasukkan jumlah diamond yang kalian punya di sini ya teman-teman. Nah, di atas itu di sini, kemudian nanti kalian bisa narik semua saldo kalian teman-teman yang ada di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian langsung bisa cairkan ya, langsung masuk ke dana kalian teman-teman ya. Nah, di sini gue juga sudah coba dulu ya, yang terkecil, yang kecil-kecil aja. Ini sepertinya gue lupa kemarin hadiah pendatang baru ini 45 rupiah, gua tarik langsung masuk teman-teman, hitungan detik. Kita kembali di sini, kita ke koin ya teman-teman. Nah, di sini ada celengan teman-teman ya. Ini kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya teman-teman kalau misalnya kita pengen mempunyai saldo dana, mendapatkan saldo dana banyak ya teman-teman. Di sini gua baru dapat 76 rupiah teman-teman. Memang gua juga baru main banget ya hari ini ya teman-teman, karena setiap harinya kita diwajibkan untuk menarik teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau main teman-teman ya. Jadi langsung bisa ditarik setiap harinya teman-teman, gitu ya maksud gua. Nah, kemudian kita harus menunggu ya teman-teman si waktu ini ya teman-teman, di bawah ini ya teman-teman ya. Nah, dapat ditarik katanya, itu kita harus nunggu waktu itu habis dulu, kemudian di celengan ini kita bisa tarik nantinya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, itu saja ya yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mau download, nanti gua akan taruh linknya di deskripsi video ini teman-teman, langsung bisa cek kalian ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.